Mak Yung pernah dinobatkan UNESCO sebagai karya agung lisan dan warisan kemanusiaan tidak ketara pada 2005. Bagi memastikan kelangsungan tarian itu, Institut Terjemahan Negara Malaysia mengambil inisiatif memperkenalkan Mak Yung di arena antarabangsa. Laporannya bersama wartawan Im Bung Sing yang menyertai pelancaran buku Mak Yung versi bahasa Inggeris di Frankfurt, Jerman. Bertempat di Frankfurt, Jerman, sempena Pesta Buku Antarabangsa 2010, ribuan penerbit dan penggemar buku dari serata dunia berkampung di sini setiap tahun dalam acara yang sudah mencecah 6 dekad. Sememangnya di sini pentas terbaik memperkenalkan budaya seni tradisional Melayu itu. Hasilnya, buku Mak Yung diterjemah ke bahasa Inggeris dan dinamakan Mak Yung The Mystical Heritage of Malaysia. Kita memang biasa dengan Mak Yung di negara kita, eh? Jadi dengan memamparkan Mak Yung di peringkat antarabangsa ini salah satu, eh? Dengan penyertaan negara-negara yang ada dalam pameran buku ini, tentu mereka akan dapat melihat dan lebih dekat lagi tentang warisan budaya kita ini. Dan saya kira sudah tentu benda yang baru bagi mereka, untuk mereka kaji lebih mendalam mungkin, eh? Bukan setakat itu sahaja, tarian Mak Yung turut dipersembahkan di sini untuk tontonan pengunjung. Hasilnya, Mak Yung menerima sambutan cukup menggalakkan dari pengunjung pesta buku yang kebanyakannya warga asing. Jelas ada yang tertarik dan mahu pula ia diterjemah ke bahasa Jerman pula. Tidak terkecuali agensi tempatan juga berminat terhadap buku Mak Yung untuk diedar ke khalayak lebih luas. Kalau masyarakat antarabangsa boleh memberi sokongan kepada Mak Yung, iaitu satu warisan bangsa Malaysia kita, saya rasa perpustakaan negara tidak ada masalah untuk bersama-sama dengan Institut Terjemahan Negara untuk mempromosi buku Mak Yung ini di kalangan masyarakat tempatan melalui perpustakaan di seluruh negara. Buku susunan Rahimi Dain Zahari dan Rusutung Umar Ares ini lengkap dengan latar belakang, sejarah, persembahan muzik terirama, peralatan dan pengurusan pentas persembahan. Turut dimuatkan senarai tokoh-tokoh berpengalaman dalam drama tari Melayu itu yang menggabungkan unsur ritual, lakonan, tarian, penceritaan serta skrip yang formal. Kebudayaan dan kesenian cukup sinonim dengan negara kita yang terkenal dengan pelbagai budaya dan agama. Kini Mak Yung berdiri megah di pentas antarabangsa dengan keunikannya yang tersendiri agar nilai seninya terus terpelihara dan tidak ditelan zaman. Laporan Im Bung Sing, TV3, Frankfurt, Jerman. Kegagahan ribuan pesilat cekak Hanafi mencetak rekod dalam Malaysia Bookshop Record menutup berjaya sama. Salam hormat. Selamat malam.